Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ternyata pernah menjelaskan hal menyentuh kepada putra sulungnya, Emril Kan Mumtaz, saat beranjak remaja. Pria yang disapa Kang Emil itu mengungkapkan kepada Eril bahwa sumber inspirasi terbesarnya ialah keluarga kecilnya. Hal itu ditulis sendiri oleh Eril di blog pribadinya saat masih duduk di bangku SMA. Postingan berjudul interview itu diunggah Eril pada Rabu 27 Mei 2015 lalu, atau 7 tahun sebelum kecelakaan menimpa Eril di Sungai Ar, Bern, Swiss pada Kamis 26 Mei 2022. Pada tulisan berjudul interview itu, Eril menanyakan banyak hal kepada ayahnya. Saat itu, Eril bertanya kepada ayahnya apa hal yang paling menginspirasi, baik sebagai arsitek ataupun seorang wali kota. Kemudian, pria lulusan Institut Teknologi Bandung itu menjelaskan bahwa selama 17 tahun terakhir, ia sudah mengelilingi dunia. Selama itu, sudah ada lebih dari 100 kota di dunia yang Ridwan Kamil kunjungi. Namun, dari banyaknya kota yang ditujunya, Ridwan Kamil menjelaskan bahwa sumber inspirasi terbesarnya ialah keluarga kecilnya. Kepada putra sulungnya, Ridwan Kamil bercerita, ia tidak pernah membayangkan bagaimana hidup tanpa keluarga kecilnya itu.